Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya nak share resepi nasi telur Korea yang tengah viral sekarang ni. Cara dia mudah je. Jom kita mula. Sebelum tu, jangan lupa subscribe. Okey, jika ada rumpai laut. Rumpai laut ni optional je. Kalau tak nak pun tak apa. Jika just add on untuk makan dengan nasi nanti. Okey, bahan seterusnya yang penting dalam menu ni adalah daun bawang. Jadi daun bawang ni you all potong kecil-kecil. Tak kisahlah nak kecil sangat ke, nak besar sikit ke, terpulang. Yang penting jangan masukkan sekali semua dekat dalam tu. Kena potong-potong ya. Kemudian kita bahagikan dua, satu untuk tumis, satu lagi untuk letak atas nasi. Tapi kalau yang tak boleh makan tanpa tumis tu, masukkan je semua dalam tumisan, tak payah letak atas nasi, okey? Sebab ada yang tak suka makan mentah-mentah. So yeah. Alright, seterusnya jika ada nasi. Nasi ni dalam anggaran 1 cawan. Lepas tu jika masukkan telur 2 biji. Masukkan. Kemudian kita kacaukan dia. Kacaukan sampai semuanya rata, sampai jadi buih macam ni. Okey, jika ada sos tiram, masukkan dalam separuh sudu besar, separuh sudu makan. Tapi sos tiram ni optional, kalau tak nak letak pun tak apa. Panaskan minyak, minyak sikit je, jangan banyak-banyak, nanti berminyak pula. Lepas dah panas, kita masukkan daun bawang, tumis sampai naik bau ataupun layu sikit. Kemudian kita boleh masukkan nasi. Kacau-kacau sampai separuh masak. Kita masukkan sos tiram dan kacau lagi sampai telur masak. Jangan lupa letak garam sikit ya, nanti tawa pula. Tapi jangan banyak-banyak, letak sikit dulu lepas tu rasa. Lepas tu nasi kita dah siap, kita boleh tutup api. Okey, nasi telur Korea kita dah siap. Sedia untuk dihidangkan dan untuk makan. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Bye-bye.